Kalau masker, protokol kesehatan tetap kita ketatkan supaya masker terutama ya sudah ada kenaikan, terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi pelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan, baru kita buka lagi. Kita sudah punya ukuran-ukuran. Kalau kenaikannya itu seperti ini misalnya, itu kan di daerah-daerah itu ada levelnya. Ya, level 1, kemarin sudah di level 1 semua. Nanti kalau ada daerah yang naik, ya terpaksa dinaikkan levelnya. Ya, di level 2 kan. Kemudian juga ada pembatasan-pembatasan sesuai dengan levelnya. Nah itu. Tapi kita berusaha supaya jangan sampai bisa terjadi kenaikan yang sampai levelnya menjadi naik. Karena kita tidak ingin mengurangi mobilitas masyarakat. Sebab itu akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi kita yang sudah baik ini. Nah itu bagaimana kita mengendalikan ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.